pada 3 Mei 2024, SMK Seban Jaya melaksanakan program belayar di. Program ini bertujuan untuk membentuk pelajar-pelajar SMK Seban Jaya dalam berdaya saing yang tinggi dalam setiap situasi dan cabaran. Tambah menguasa. Let's go. Jadi cakap pasal lelaki dulu. Lelaki semua lagi L1, L2 dan L3. Kamu akan ambil kupon. Cuma tahu lah kupon tu apa. Di bagi aku cuma tahu. Kamu ambil di checkpoint 3, checkpoint 5 dan checkpoint 10. Untuk perempuan semua kategori P1, P2 dan P3, kamu akan ambil kupon tu di checkpoint 3 dan 8 sahaja. 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cikgu rasa Sepaya akan menang ya. Oh!
dengan catatan masa 14 minit 36 saat dipersilakan dari Rumah Sebaya Satya. Dengan catatan masa 15 minit 17 saat, dipersilakan Khalid dari Rumah Topes. Naib Johan disandang oleh Avinesh dari Rumah Ruby. Johan bagi kategori L2 disandang oleh Muzaffar dari Rumah Sabaya. Tempat ketiga dengan catatan masa sebanyak 12 minit 44 saat, dipersilakan Nur Aina daripada Rumah Aina. Naib Johan dengan catatan masa sebanyak 12 minit 36 saat, dipersilakan Nur Damia daripada Rumah Emerald. Johan bagi kategori P1 dengan catatan masa 12 minit 30 saat, dipersilakan Dan Nimon juga daripada Rumah Emerald. Tempat ketiga dipersilakan Dawes daripada Rumah Topes. Naib Johan dengan catatan masa 15 minit 35 saat, dipersilakan Yaswin daripada Rumah Ruby. Johan kategori L1 dengan catatan masa 15 minit 27 saat, dipersilakan Kavinej daripada Rumah Emerald. Bagi tempat keempat dengan pungutan masa sebanyak 545, tempat keempat disandang oleh dan sekarang saya bersama dengan Cikgu Suresh, iaitu salah seorang cikgu Emerald. Baiklah cikgu, apa perasaan cikgu bila dinobatkan Emerald sebagai pemenang nombor satu? Oh, saya sebenarnya perasaan berdebar-debar sebenarnya, sebab tahun ini nak katakan nak kekalkan kita punya kejuaraan belum tentu. Tapi memandangkan atlet-atlet Rumah Hijau ni bagus sangat, saya memang target akan dapat nombor satu, sebab persaingan sangat sengit. Saya memang rasa cemas sebelum diumumkan. Itu perasaan saya. Dah berapa tahun berturut-turut Emerald menang nombor satu? Ini dah ke tahun kedua berturut-turut, tahun lepas dan tahun ini. Okay, tahniah cikgu, dah menang. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Salam sejahtera, bersama saya adalah sekumpulan ibu bapa. Jadi apakah yang menarik perhatian ibu bapa untuk datang menolong pada
Saya ialah untuk support lah anak-anak semua, anak muda sekarang semua kan, untuk tengok diorang kesihatan dia, make sure diorang sihat lah. Nampak diorang macam tu, kita pun kasi jugalah untuk kita datang support lah untuk diorang. Saya amat kagum dengan tahap kesihatan, tahap fitness level budak-budak sekolah menengah ni. Bagus, habiskan semua checkpoint dalam masa yang bagus. Saya sebenarnya tak mendengar anak saya kata 5 km, nak tengok tahap 5 km tu macam mana tu kan. So memang betul lah, memang kagum dengan budak-budak ni. Lepas tu alhamdulillah saya tengok parents pun ramai involved. Ada juga parents yang bagi sokongan daripada rumah untuk bagi air untuk budak-budak yang lari kan. So saya rasa sokongan daripada orang sekeliling pun bagus. Macam saya pun sangat suka lah kalau katakan dapat terlibat sekali dengan sekolah dan murid-murid serta guru-guru lah dalam apa-apa aktiviti. Jadi apa-apa pun memang pihak ibu bapa sentiasa beri sokongan yang baiklah kepada murid-murid dan kepada guru-guru dan sekolah sekali untuk segala aktiviti. Dan hari ini tahniahlah untuk aktiviti yang sangat berjalan lancar dan baiklah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. I am with one of the BSMM teacher, Teacher Christina. So, good morning teacher. Good morning. Apakah tugas cikgu pada hari ini? Okay, hari ini kita ada larian ria kan bersama dengan semua pelajar SMKSJ. Okay, tugas cikgu hari ini ialah kita dah mendirikan khemah BSMM di Padang Sekolah. Jadi, kita ada seramai 12 orang ahli sport first aid yang telah menjalankan tugas pada hari ini. Okey, pada hari ini tidak ramai berbanding dengan tahun lepas. Memang ramai yang mengalami kesakitan badan, lepas tu dah krem kan kaki dia. Lepas tu ada yang mengalami masalah pernafasan. Tapi tahun ini tidak ramai yang cikgu nampak lah hari ini. Selain daripada itu, kita ada beberapa pelajar yang mengalami kesakitan badan, muscle cramp, muscle pain, dan ahli-ahli squad first aid kita pun telah banyak membantu hari ini. Itu saja buat hari inilah. Thank you, teacher. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya bersama cikgu Fatin. Okay, cikgu, apakah tugas cikgu pada hari ini? Okay, cikgu merupakan ketua checkpoint. So, first thing first, cikgu memastikan semua cikgu-cikgu debriefing bersama dengan PIBG parents dan beberapa orang yang dengan cikgu lah nanti. Then kita orang pergi ambil checkpoint masing-masing. So cikgu pastikan juga semua checkpoint ready untuk kita lepaskan murid. Then kita cikgu-cikgu yang jaga checkpoint tu akan jaga jalan jugalah untuk pastikan murid tu inilah lintas dengan betul. Ada kereta, kita tahan kereta. So faham macam tu lah. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Puan Farah, salah seorang PIBG SMP Semenjaya. Jadi Puan Farah, apa yang menaik perhatian Puan Farah untuk datang menolong pada hari ini? Kita datang sini bagi pihak PIBG iaitu ibu bapa dan juga guru-guru sebagai bagi sokongan bagi mana yang kita mampu untuk bagi kenaikan moral untuk anak-anak Subang Jaya ni. Mereka hebat dan mereka berjaya dalam masa depan, insyaAllah. Okay? Okay. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Today I am with a couple of former students. Good morning. Good morning. What number did you guys get? I got first place. I got second place. I got number 3. Okay, and how did you guys feel getting those numbers? I feel happy because I got first place. I feel kind of disappointed because everyone was counting on me to get first, but oh well. Saya happy lah dapat number 3, first time dapat number 3. Okay, thank you. Sekarang bersama saya Aswa. Dan Aswa, tempat berapa yang awak dapat pada tahun ni? Saya dapat tempat ke-5. Apa, cuba ceritakan sedikit perasaan dapat tempat ke-5 pada kejohanan pada tahun ini. Saya gembira lah juga mendapat tempat ke-5 kerana saya tahun lepas mendapat tempat ke-6. So saya improve lah juga dengan tahap saya punya stamina lah. So tahun depan nombor apa? Kalau boleh tahun depan top 5 juga lah. Okay. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Hi, I am Dian Kesara and today I am one of our fellow crew, Wan Wei Zian. Hi Wan Wei. Hi Dian. What number did you get for today? I got number 3 for P2. Wow. How do you feel about it? It was a tiring but fun experience. I'm glad to know I've improved since the last time I participated in this road run. It was a meaningful and fun experience to know that my hard work paid off. Okay, thank you. Thank you. Tahniah kami ucapkan kepada semua pemenang dan murid-murid SMPSJ yang berhasil ke garis penamat. Semoga larian daripada tahun ini dapat menjadikan atlet kita ibarat direndam tidak basah dan mampu bersaing menempa nama SMP Subang Jaya
ke arah yang lebih tinggi. Sampai di sini saja nutup kami pada hari ini. Jangan lupa like, share and subscribe. Don't forget about Smart Day. Subscribe. Bye.